balik lagi channel gue, sorry saya lagi ngetapin Tsubasa Dream Team guys. Jadi ini hari gacha sedunia guys. Kenapa? Karena ada Genzo Wakabayashi Dream Festival. Oh keren banget tuh, gila SGKK, jumping SGKK Cat. Dan ada Nita juga, ada Misaki juga, dan ada Aoi guys. Wow, ini hari-harinya tim All Japan ya. Kayaknya kita dipaksa untuk bikin tim All Japan kayaknya guys. Oh ya, yang kemarin ikutan giveaway tebak-tebakan Dream Festival Ijo, ini pulsanya udah gue kasih ya guys. Thank you ya yang buat udah ikutan giveaway, thank you. Ini Genzo Wakabayashi Dream Festival ini spesial banget. Kenapa? Karena ini satu-satunya goalkeeper yang saat ini ada Dream Festival guys. Bagi kalian yang mau gacha nggak ada DB, kalian bisa beli akun sama si Rintanakun guys. Nah Rintanakun ini jual akun murah, DB-nya ada 1000 lebih guys, 1100 lebih. Udah gitu story-nya belum dimainin, rate-nya belum dimainin, dan masih fresh akunnya guys. Kalian bisa kontak Rintanakun, ada di deskripsi gue kontaknya guys. Oke, sekarang kita akan bahas mengenai Genzo Wakabayashi-nya guys. Sampai tanggal 4 ya, masih ada banyak hari guys. Oke, Misaki, Nita, Aoi. Ada 4 ya Dream Festival-nya. Yang gue mau tuh 2 sih, Genzo Wakabayashi sama si Misaki ya guys. Ini Wakabayashi-nya tim skill-nya biasa ya, all star 10% karena dia Dream Festival. Skill-nya 2, main special skill-nya yang rank S, gila gak tuh? Ada skill S Cat sama skill S Punch. Dan pasti skill-nya 100% versus non-Japanese player. Jadi untuk pemain-pemain Eropa sama South America, waduh, gak bakal bisa ngegolin lah ya. Ini GG banget nih, parah. Savingnya 18.500 guys, physical 20.000 ya, ini tinggi banget ya. Bisa jadi catch-nya 9.000 lebih nih kalau kayak gini caranya ya. Begitu panas juga 9.000 lebih, berarti ini keeper nomor 1 saat ini di game ini ya ini guys. Ini keeper paling GG berarti ya. Tim hijau sekarang berarti ngeri banget guys, wah parah ya. Dan ini ada Misaki yang di drop rate-nya dinaikin ya. Kita nggak perlu tunggu 6 bulan lagi ya, ternyata Misaki udah nongol lagi nih guys. Ini gue pasti gacha sih, all in, gue pasti semuanya dream ball gue habisin nih. Misakinya ini super-super GG ya. Pasifnya itu cuman pakai Tsubasa doang, statusnya tambah 10% guys. Ada Neo Twin Shot, oh keren banget, sama Green Card Pass udah ada, sama Golden Duo, jadi udah komplit nih Misakinya nih guys. Ada Nita, ini Nita yang gue punya ya, Nita biru guys. Ini Nita ini terkenal dengan speednya yang tinggi banget ya. Gue udah punya sih Nita, gue udah punya guys. Pasifnya nggak gitu bagus. Pasifnya Insect Master soalnya nggak gitu bagus ya. Dan ada Aoi, ini Aoi ijo ya, Aoi ijo ini GG banget guys. Sama Aoi merah gua kayaknya sama lah ya. Stamina killer, pasifnya juga biasa aja sih ya, karena stamina killer guys. Tapi ini Aoi nya saatnya tuh tinggi banget. Yang gua butuh juggling pass nya Aoi sih. Oke kita lihat probabilitasnya ya. Probabilitasnya itu 0,42% guys untuk pemain 4 pemain ini ya. Itu lumayan tinggi juga 0,42 ya. Dan yang lainnya 0,03 guys. Oke kita lihat statusnya Genzo ya guys. Oh gila, catch-nya udah 9.500, pansnya 8.989. Oh my god, udah hampir 9.000 ya. Ini sih, dia sih pansnya paling gede di antara semua keeper ya. Catch-nya juga paling gede di antara semua keeper yang ada saat ini ya. Jadi ini goalkeeper nomor 1 guys. Timnya All Japan, WEI Japan. Oh gila. Physicalnya 20.000, gila. 6.500, 7.200. Wah, gila, gue sih udah gak bisa berkata-kata apa lagi ya. Kalau kalian nanya ini bagus apa enggak, ini bagus banget guys. Apalagi non-Japanese player killer ya. Statusnya tambah 15% lagi loh. Gila ya, itu Schneider kek, mau Santana gua kek, mau Napoleon gua kek, udah gak mempan lawan dia guys. Gila. Rank S dua-duanya lagi. Udah rank S dua-duanya hemat stamina lagi. Aduh gua kalau dapet sih, gua sih mainnya ngepan sekali ya. Karena pan ini cuma ke 200 stamina itu, rank S lagi. Wah. Wah gila, gua udah gak sabar mau gacha nih guys. Wah gila keren banget ya, parah. Wah gila, kita langsung gacha aja lah ya. Wah gila, gue udah gak sabar nih. Gue bisa 3 kali multi dan 3 kali single guys. Oke ya, langsung aja ya. Sebelum gue gacha, kita buang sial dulu guys. Buang sial, biasanya gue main gacha club. Kalau enggak, kita bukain aja ya, SR plus ya. Kita buka SR plus guys, siapa tau hoki ya. Siapa tau dapet rainbow kan. SSR, aduh, ada chance dan ada fight. Dan nanti kasut keluar. Jadi seneng gua. Eh gak apa-apa ya, ini namanya tumbal guys. Tumbal. Eh dong, gua mau dapet Genzo dong. Gila nih, gua udah pakai topi putihnya Genzo ya. Gua udah pakai baju abu-abu juga nih ya, biar jadi Genzo guys. Aduh. Oke ini dia nih. Ini dia nih, ini momen yang ditunggu-tunggu guys. Waduh. Ayo dong, please
misalnya pakai jurus cancel, biasanya gue pakai jurus cancel lalu berhasil ya dapat SSR guys. Ada chance, ada burung kelima, ini udah pasti dapat SSR guys. Wow! Aneh sih, kok Roberto yang keluar sih? Wah, ini sih di troll nih, ini sih penipuan loh. Ayo dong, gila loh, pecah, Gento, pecah, Gento! Gento, wairan shit. Oh my god, ini wairan yang mana ya? Wairan, nah, ini mah jelek guys. Rank S sliding block, jurus ngeblocknya rank S tapi staminanya S. Momentumnya cuma 215 ya, ini cukup banget. Oh gila. Yang di red up Misaki Dream Festival dan lain-lain kenapa dapetnya Oiran biasa, oh my god. Oke, kita kayaknya kita keluar dulu dan masuk lagi ya. Oke, jurus cancel. Ayo harus dapet. Ayo dong. Aduh, ah gila kosong. Nah, ini emang pasti nggak dapet nih. Cush. Bener kan nggak dapet. Rubah. Gue malas ngeliatnya. Ini SR semua guys. Gue bingung loh, itu temen-temen gue di klub ya, di guild ya, itu ada yang dapat loh, ada yang dapet 3 malah loh langsung loh. Di festival 3 loh, dapet Gento juga. Oke, gini caranya kita keteng dulu lah ya. Gue masih ada 66, berarti gue masih bisa multi sekali sama keteng 3 kali, kita keteng dulu ya. Oke, kita keteng dulu guys. Kita keteng dulu, ayo dong. Ayo dong keteng, nembus dong. Ayo dong, oh, yes player. Ya dong berubah. Anja. Berubah. Aduh, gue paling gergetan gacha Tsubasa ya. Tsubasa gacha gergetan. Kalau Epic Seven gacha ngeselin ya. Aduh, tapi masih lebih gampang gacha Tsubasa sih dibanding Epic Seven ya. Ayo dong. Kali ini dapat nih guys. Wuch. Gila. Rubah. Itu jari gua gatel banget tangannya ya. Tadi gua rencana mau gacha malam guys. Cuma karena kena garam di guild gua di klub jadinya gua gacanya jadi sekarang ya siangnya. Aduh. Flare. 1, 2, 3, cush. Ah, juga. Udah lah ya. Oke, terakhir multi ya guys. Aduh, gila parah. Ayo dong please. Please. Gento. Aduh, gue dapat Aoi juga nggak apa-apa deh, karena gue butuh jurus skill ngepasnya Aoi ya. Dapat Aoi nggak apa-apa, dapat Misaki nggak apa-apa, dapat Gento, lebih bagus lagi. Oh, ada chance, yes, player. Oh my god. Ah, jangan SR semua dong, berubah. Pecah! Wah gila sih gue marah nih, pecah! Atida, oh my god! Emang gue gacha mesti di handphone yang di tap kali ya, handphone gue yang kotak ya, kalau yang panjang kayaknya sial nih. Aduh, ampun. Busuk guys, kacau ya. Ya udahlah, selamat tinggal Dream Zone, selamat tinggal Misaki Dream Fest. Jadi Misaki Dream Fest gue gak dapet, Dream Fest Gento juga gak dapet ya, jadi gue mesti pasar dengan Gento gue yang ini. Emang gue gak dikasih pindah tim hijau kayaknya nih guys. Aduh, ini All Japan gue padahal udah tinggal Dream Festival Gento doang nih ya. Aduh, emang gue disuruh pakai Gento merah terus kayaknya nih, kurang ajar.
Ya udahlah ya. Misaki juga enggak keganti. Ya udahlah guys. Apes. Gua mau lihat ini nih Oira nih. Oira yang gua dapetnya bagus enggak ya? Bloknya 6100, tackle-nya 5700, intercept-nya 5600. Waduh, Sata sampah banget guys. Power 55, teknik 5000 semua ya. Oke teman-teman, gue disuruh gacain akun adik gue ya. Ini adik gue ada 67 dimbol guys. Ini gue disuruh gacain nih. Nah kita lihat nih, adik gue hoki apa apes juga nih. Nah kita buka-bukain aja nih ya. Aduh. Wah ini dia belum punya nih. Oke dia ada tiket apa lagi nih? Tiketnya banyak banget nih. Ini juga belum dibuka, ini cuma 5% ya. Kita buka guys. Ini pasti dapat Misaki jelek sih. Nggak mungkin dapat Misaki bagus sih. Soalnya 5% doang. Ah, gimana nih Misaki? Oh Misaki jelek kan. Oke, ada tiket apa lagi nih? Sebelum kita gacha Genso, kita buka-bukain dulu ya. Ini, oh udah banyak banget ya. Oke ya, kita bukain guys. Kita buka, dapat apa? Dapat SSR. Ya. Emang apes lu, emang apes. Emang akunnya apes ya. Pasrah dia guys. Pasrah sama kayak gua ya. Oke. Oke nih, ini waktunya ditunggu-tunggu nih. Oke, kita langsung multi dulu ya. Oke, dapat gak nih guys? Kalau adik gua dapat sih parah ya. Tapi adik gua kalau dapat akunnya mau dijual guys. Ini udah agak jarang main soalnya adik gua ya. Gak serajin gue. Dapat apes. Emang ditakdirkan mesti main terus ya guys. Gak berubah lagi. Waduh, apes banget dari adik gua. Ya udah lah ya, berarti emang susah guys. Jadi emang susah ya, adik gua juga gak dapat. Oh, masih bisa keteng 3 ya, masih bisa keteng 3 guys. Teman-teman gue pada nggak dapet, gue sendiri nggak dapet, adik gue juga nggak dapet nih. Kita single ya, bisa single. Ah penuh lagi, kita beliin aja dah. 17 kita beli 2. Oke lanjut. lanjut keteng ya. Ini juga keteng juga susah nih, kayaknya nggak mungkin dapet nih. Yang dapet Dream Zoe itu bisa dihitung pakai jari kayaknya ya. Jarang banget guys. Karena drop rate-nya kayaknya bukan 0,42% tapi 0,042, susah banget. Ah, iya. Oke, dua kali lagi. Rainbow. Wah. Emang apes sih ya. Emang apes juga ya adik gua ya. Bini gua ada akun Tsubasa sih, cuman enggak tahu ya dia mau gacain apa enggak ya. Akun gua apes, akun adik gua juga apes nih. Yes, apes. Udah lah ya, nggak tahu nih gue sama game gacha kesel banget ya. Aduh, gila bete banget. Emang hoki gue udah kemarin-kemarin. Hoki gue udah habis kemarin-kemarin pas tuh masih Mitsugi Mythos ya guys. Oke teman-teman, jadi itu aja video kali ini ya. Gacha di Festival Gento hasilnya apes semua guys. Gila parah banget ya, kacau deh. Bagi kalian yang gacha di Festival, gue doain kalian semua dapat di Festival Gento semua ya guys. Thank you dalam video gue, jangan lupa di like, di comment, di share. Jangan lupa subscribe jika belum. Kita ketemu lagi di video berikutnya besok ya guys. Thank you guys, bye-bye. Thank you guys sudah nonton video ini, jangan lupa untuk like dan subscribe untuk mendukung channel gua ya.